kita semua. Tapi ini di Bapak aku yang merekam. Oh iya. Kupon minyak 1 liter. Kalau beli 1 liter di pasar berapa? Ini turunnya piro saiki? Naikku. Larang di. Jadi lebih senang beli di pasar apa di sini? Di sini. Pasarnya di sini. Pak Ari dan teman-teman Perindo, Ibu terima kasih sudah hadir. Pak Un terima kasih. Dan tentu ada calegnya. Tak kenalin dulu lah calegnya. Ini caleg loh ini. Pak Sapen Nasution. Nomor berapa Pak? Nomor 1. Tapi pilpresnya nomor berapa? 3. Oke. Ya tidak keliru. Beb, apa kabar Beb? Ini Habib yang suka di TV itu ya. Namanya Habib Ribu. Iya. Dan tentu Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, saya terima kasih sama Perindo sudah membuat kegiatan yang bermanfaat buat rakyat. Jadi sembako murah ya ceritanya. Cerita sembako murah, dan tadi habis bertemu dengan para relawan, dengan partai pengusung, semua punya semangat yang sama. Satu semangat bagaimana hidup lebih baik. Tidak masih dulu teman. Karena kemarin saya sempat tadi berusukan kemarin ke pasar juga. Lihat ternyata harga beras, kita beli. 15 paling murah wi. Nah iya. Nah iya yang paling murah sih loh kan. Paling murah. Masa itu paling murah. Biasanya dulu berapa? 10, 11, sekarang sudah 15. Dan yang tuku yaitu 15. Berasa enak betul. Hah? Ora enak. Yang itu 17. Sudah berapa lama harga beras kira-kira 15.000 itu? 1 bulan. Sudah lama. Sudah lama. Berapa bulan kira-kira? 3 bulan. 3 bulan. Sudah setuju dengan 3 bulan. Nah, itulah yang kemudian kami mencoba mendengarkan apa problem yang ada di masyarakat. Maka dengan kondisi seperti ini hari ini pasar mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih kepada masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau, dan inilah bagian dari kepedulian kita ke Bapak Ibu. Mungkin tidak selesai sampai nanti setiap tahun kita membantu tiap hari. Mungkin kali ini hanya sedikit cerita, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu mendengarkan. Dan Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan untuk disampaikan oleh Pak Arif Anu, dan inilah bagian yang kita lakukan untuk berbagi dengan masyarakat. Oke? Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Dan tanggal 1 tahun baru 2024 mudah-mudahan juga menjadi awal dari kebangkitan dan kebaikan kita semuanya. Oke? Dan Bapak Ibu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, utangnya lunas, lali. Besok pengerti kemudian saya ngutangi pun Bu, rasa dibayar rezeki tadi Bu. Oke, sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, terima kasih atas dukungan dari teman-teman Apiso, dan kebetulan Apiso ini berkomunikasi dengan saya cukup lama, dan sejak dalam periode pertama saya menjadi gubernur, periode kedua kami juga bersama-sama waktu pilpres 2 periode yang lalu kami bersama Apiso, dan tentu saja ini tidak hanya sekedar dukungan, tapi ada asas timbal baliknya di mana mereka juga butuh bantuan. Dan kemudian akses produksi daging seperti Pak Ari tadi sampaikan ya. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Mereka akan deklarasi di provinsi-provinsi, dan tentu saja ini makin menunjukkan bagaimana kekuatan kelompok-kelompok rakyat bisa bersatu. Oke. Ari sedikit Pak boleh terkait dengan ada protes dari pihak 02 terkait dengan debat ketiga besok, katanya ada konflik of interest Pak. Bagaimana Pak? Saya nggak ngikut itu. Kalau menurut Pak Ari itu gimana? Saya nggak ngikut itu. Tapi diminta untuk tapi ya, terima kasih. Mas Ganjar, Pak, tidak meratanya bansos tadi, kemudian solusinya KTP 1 seperti apa? Solusinya adalah data
presisi. Dan data presisi itu kalau kita berbasis pada nik, maka semua akan ketahuan dari sana. Maka sebenarnya kita sudah punya clue-nya, ada nik, ada profil penduduk, maka kenapa kita sulit. Maka cerita satu data Indonesia yang tidak tuntas-tuntas, bisa tuntaskan. Pak, tapi dari Pak Gajar, tapi dari evaluasi kampanye sampai hari ke-34 ini memang bansos yang tidak sampai ke tujuan itu memang banyak sekali ya Pak ya. Ya, banyak masyarakat yang protes soal itu. Misalnya kemudian menggunakan peralatan yang sama. Duduk.